DPRD Banten Yeremia Mindrova menerima audiensi dari Forum Guru Banten FGB bertempat di ruang rapat Komisi 5 DPRD Banten, Kamis 8 Agustus 2024. Turut hadir Sekretaris Komisi 5 Haji Dede Rohana Putra dan anggota Komisi 5 Dr. Haji Sinta Wisnuwardani serta perwakilan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Banten, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, dan Bapeda Provinsi Banten. Maida Purnama selaku Ketua Forum Guru Banten menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari audiensi ini adalah untuk menyampaikan keluhannya terkait kenaikan gaji berkala untuk guru-guru non-ASN atau P3K. Bahwa setiap 2 tahun, rekan-rekan guru dengan kinerja yang baik bisa mendapatkan kenaikan gaji berkala. Beliau menerangkan bahwa sebelum sampai ke DPRD, pihaknya sudah melakukan audiensi ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Namun hingga saat ini tidak kunjung mendapatkan solusi. Menanggapi hal tersebut, Yeremia Mindrova meminta agar FGB terus menjaga komunikasi dengan pemerintah Provinsi Banten untuk membahas hal tersebut agar di penghujung tahun 2025 dapat ditetapkan dan 1 Januari 2026 dapat dijalankan. Ia juga berharap para guru non-ASN tetap bersabar dan mempertahankan kinerja baiknya selagi pemerintah Provinsi Banten memfasilitasi tindak lanjut dari audiensi ini. Tim Liputan, Banten Parlemen TV.